Kembali lagi di Tuang Tulen Channel. Untuk kesempatan kali ini saya pengen review peralatan atau unboxing peralatan seperti channel-channel yang lain. Dan ini mengenai mesin cut off ataupun mesin pemotong besi. Dan yang ada di depan saya ini mesin dari merek NRT Pro. Itu saya beli di toko teknik di area Jogja itu 990 kalau nggak salah kemarin, seperti itu. Dan kita langsung buka aja bentuk unitnya seperti apa. Ini kemungkinan stok lama karena melihat dari kardusnya seperti ini, cuman ya nggak apa-apa. Sebenarnya kemarin sudah tak buka dan melihat unitnya juga masih ya memang baru. Jadi ya wes tak ambil, nggak masalah dengan kardus yang memang sudah seperti ini. Ini simulasi pembukaan saja sebenarnya. Kemarin sudah dibuka, tapi memang baru kemarin saya beli. Dan nanti kita lihat tingkat pegel presisiannya seperti apa untuk pemotongan dan juga untuk pemotongan sikunya, baik di 90 derajat maupun di 45 derajat. Langsung seperti itu. Dan kita buka langsung. Nah, ini unitnya seperti ini. Nah, cuman ada ini saja untuk paket pembeliannya. Selain unit, ini ada manual book dan juga ada kuncinya, kunci untuk penggantian mata pisau, dan juga ada karbon gasnya. Yes, nah, kurang lebih detail unitnya seperti ini. Dan untuk spesifikasinya seperti ini. NRT Pro 2414 HD 220 volt terus 14 in, untuk wattnya 1600, RPM-nya 3800, kurang lebih seperti itu. Dan untuk sistem penguncinya cuman menggunakan rantai seperti ini, terus ditekan terus dilepas baru bisa dipulangkan seperti ini. Dan ini untuk buat penjepitnya. Sistemnya cuma dikantorkan gini untuk mempercepat. Aja bagaimana performanya mesin ini, apakah bisa benar-benar bekerja dengan baik. Dan untuk pemotongan besi nanti yang mau saya coba menggunakan besi 10 dan juga besi hulu 4x4 dan juga besi hulu seperti ini 1x2,5 atau 3 ya. Kali 3 dan juga kurang enggak biasa ya. Jadi 3 cm. Kita langsung coba aja sekarang. Nah, hasilnya seperti ini.
siku menurut saya, dan tidak ada masalah untuk pemotongan besi untuk ukuran seperti ini. Dan sekarang kita mencoba bagaimana untuk tingkat kepresisiannya untuk pemotongan 45 derajat menggunakan besi yang ini aja. Besi 3x1,5. Sebelumnya kita paskan dulu untuk garis yang ada di sini, biar sesuai dengan angka 45 derajatnya. Memakai kunci yang sudah ada dalam paket pembeliannya, kunci seperti ini. Nah, untuk hasilnya seperti ini untuk pemotongan 45 derajatnya, dan sekarang kita siku bagaimana siku atau enggak. Sepertinya sih siku. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Siku ya. Terus untuk kerapatannya juga menurut saya sih bisa digunakan. Cukup boleh lah. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tes percobaannya menggunakan mesin cut off dari NRT Pro yang 14 in, dan tingkat presisinya juga menurut saya bagus meskipun secara harga cukup murah, menurut saya seperti itu. Untuk spesifikasi mesinnya dan juga build quality-nya sendiri mungkin teman-teman bisa browsing ataupun cari referensi yang lain, karena memang saya tidak bisa menjelaskan soal ini karena memang bukan ahli di bidang ini. Seperti itu untuk konten saya hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai bertemu di video selanjutnya.